Durian Kalibata berhenti. Warga menjalani profesi sebagai masinis sekilas tampak menyenangkan ya. Kerjanya nggak monoton, mobilitasnya tinggi tapi bebas macet. Kayaknya bakal bebas stres nih ya. Tapi apa bener kayak gitu? Sebetulnya gimana sih seluk-beluk keseharian seorang masinis, terutama masinis kereta komuter lain? Nah, makanya simak liputan berikut ini ya. Jadi warga, ternyata jam kerja seorang masinis tidak selalu 8 jam, seperti para pekerja kantoran. Terkadang mereka bahkan mesti bangun sejak jam 3 pagi seperti ini. Salah seorang masinis kereta rel listrik yang bernama Insan ini sampai harus menginap di mes khusus bagi para masinis di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Berbeda dengan asrama yang biasa dijadikan tempat tinggal sehari-hari, mes bernama Griya Karya ini memang hanya khusus diperuntukkan untuk masinis yang dinas jumping. Yang dimaksud dengan dinas jumping adalah masinis yang setelah dinas malam masih harus masuk lagi keesokan subuhnya. Ada 12 kamar yang tersedia di sini, di mana masing-masing berisi 2 kasur tingkat. Selesai mengerjakan sholat malam, Insan bergegas mandi untuk kemudian bersiap mengenakan seragam kebesaran berupa pakaian dinas R6, berikut ID card, dasi, dan topi pet. Kebiasaan memberikan kabar ini, meskipun hanya sebatas pesan singkat, tidak pernah ia lewatkan. Karena jika sudah bertugas, seorang masinis tidak diperkenankan memegang handphone sama sekali. Tepat pukul 4, Insan siap beraktivitas. Sebelum bekerja di balik kemudi kereta, Insan harus menuju ruang assessment untuk melapor kepada supervisor atau penyelia. Di sini, Insan sebagaimana masinis-masinis lainnya harus menyebutkan berbagai simbol perkereta apian yang tertera di layar dengan tepat. 8N, awal ELA. Sekedar info nih warga, total simbol-simbol yang ada dalam perkereta apian mencapai 900 buah loh. Wah, banyak banget ya. Berbekal pengalamannya bekerja sebagai masinis selama 10 tahun, Insan mampu menyebutkan semua simbol itu dengan tepat. Selain itu, masinis juga harus melalui tahapan pemeriksaan kesehatan. Seorang masinis akan dicek tekanan darahnya terlebih dahulu. Kemudian, masinis pun akan dicek kadar alkoholnya. Cara mengeceknya adalah dengan meniup alat khusus berbentuk plastik kecil seperti ini. Jika angka menunjukkan 0, berarti yang bersangkutan bebas dari alkohol. Allah. Semua ini merupakan standar operasional prosedur bagi seorang masinis. Jika ada kesalahan saat asesmen, entah itu lupa dalam penyebutan simbol ataupun tidak lulus pemeriksaan kesehatan, maka supervisor wajib mengganti masinis itu dengan masinis lainnya. Setelah melalui proses asesmen, Insan masih harus menyelesaikan satu tahapan lagi sebelum mengemudikan kereta. Ya, seorang masinis harus terlebih dahulu memeriksa rangkaian kereta yang akan dibawanya. Pemeriksaan meliputi bagian luar kereta, seperti roda dan juga bagian dalam kereta. Selain menjadi mes bagi para masinis, depo di Bukit Duri ini juga memang menjadi pemberhentian kereta komuter lain. Nantinya, kereta-kereta inilah yang akan dioperasikan oleh para masinis untuk mengangkut penumpang. Jarum jam menunjukkan angka 5 ketika kereta mulai bergerak menuju stasiun Manggarai. Di jam segini, stasiun Manggarai memang masih sepi. Insan sudah berada di kabin dan siap memulai pekerjaannya. Hari ini, Insan akan berdinas di rute Manggarai-Bekasi, salah satu koridor yang terpadat di Jabodetabek. Namun, penumpang ke arah Bekasi ketika pagi hari seperti ini memang terhitung agak sepi. Bahkan terlihat masih banyak kursi yang kosong. Para penumpang pun tidak sedikit yang tertidur pulas di kursinya masing-masing. Di kabin masinis, Insan terlihat berkonsentrasi penuh mengemudikan kereta. Meski tampak mudah, menjadi juru mudi kereta ternyata sangat sulit loh warga. Masinis itu harus taat dan patuh terhadap sinyal-sinyal dan semboyan yang berlaku selama perjalanan dinas.
Itulah warga, kenapa masinis tidak boleh membawa telepon seluler selama berdinas. Tujuannya ya biar tetap fokus. Kalau dinas pagi seperti ini sih, biasanya jam 9 sudah selesai dan sudah bisa turun dinas alias pulang. Sekedar informasi nih, jumlah kereta yang dimiliki oleh KRL Jabodetabek hingga tahun 2023 ini mencapai 900 kereta loh. Dengan total masinis sekitar 200 orang. Widih, banyak juga ya. Wajar sih, soalnya penumpang yang diangkut setiap harinya kan juga banyak banget. Ada kira-kira 900 ribu orang. Wah, luar biasa ya. Makanya pemandangan penumpang berdesak-desakan seperti ini ketika jam berangkat kantor maupun jam pulang kantor sudah biasa. Meskipun terhitung tidak nyaman, bagaimanapun juga mereka akan tetap memilih kereta. Karena inilah moda transportasi umum yang bebas macet. Penumpang yang membludak saat jam kerja otomatis membuat tanggung jawab masinis menjadi lebih berat. Insan bercerita, kalau selama satu dekade menjalani profesi sebagai masinis, banyak suka duka yang ia alami. Kalau dukanya mungkin pada saat hari-hari tertentu, pada saat hari raya, Natal, Tahun Baru, mungkin saya tidak bisa merasakan momen-momen tertentu bersama keluarga karena kewajiban tugas saya sebagai masinis. Namanya juga transportasi umum nih warga. Di akhir pekan atau tanggal merah, ya kereta rel listrik tetap beroperasi dong ya. Insan dan rekan-rekan masinis pun tetap harus bertugas meninggalkan keluarga di rumah. Untuk mengobati rasa kangen pada orang rumah, insan biasanya akan langsung melakukan panggilan video setelah turun dinas. Ayah satu anak ini akan mengabari istri tercinta kalau dirinya akan segera pulang. Melakoni pekerjaan yang mengharuskannya tidak pulang ke rumah memang awalnya terasa berat. Namun lama-kelamaan, istrinya bisa juga mengerti. Gak ada yang bisa memungkiri ya warga, pekerjaan sebagai masinis kereta api merupakan salah satu profesi yang mulia. Masinis memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan dan kelancaran transportasi kereta api. Pengorbanan, kegigihan, dan tanggung jawab para masinis patut kita apresiasi dan kita jadikan inspirasi untuk kita semua. Setuju? Setuju?